Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan, dan supranatural. Pada kesempatan ini, harapan kita adalah semoga kita dikaruniakan oleh Allah umur yang panjang, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima, serta keluarga yang harmonis. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, sebagaimana kalau kita mau berdoa, tentunya ada bacaan-bacaan pengantar atau asma pengantar. Dan salah satu di antara asma pengantar adalah Ya Wahab. Ya Wahab ini adalah bermakna Wahai Yang Maha Memberi. Artinya kalau kita sebelum berdoa, lebih baik kita baca dulu. Namun apabila asma tersebut ini agar kita sewaktu-waktu berdoa cukup baca 3 kali atau 7 kali, maka sebaiknya kita luangkan waktu sehari minimal 1 kali, yaitu membaca Ya Wahab ini sebanyak 300 kali. Dan Ya Wahab ini bermakna luas, karena apapun permintaan kita, insya Allah akan dikabulkan karena Sang Pemberi. Kemudian apabila Ya Wahab ini digabungkan dengan asma lain, kalau saya sering membaca adalah Ya Allah, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wahab. Jadi 4 asma, Ya Allah, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wahab. Ini saya baca biasanya 101 kali setelah sholat fardu, atau paling tidak setelah selesai sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Namun kalau ada waktu, biasanya saya baca sampai 313 kali. Dan insya Allah pemirsa akan merasakan paling tidak ya itu ketenangan batin. Kita merasa bahwa batin kita tenang, seperti tidak ada masalah. Apapun masalah yang kita hadapi, ya kan, seberat apapun itu, terasa tenang, tentrem, adem, seperti tidak ada masalah. Dan masalah itu pun biasanya kalau kita dawamkan membaca asma tersebut, ini akan cepat terselesaikan. Dan inilah pada kesempatan ini pemirsa dan teman-teman semuanya ini bisa mengamalkan, yaitu Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab ini sebanyak 300 kali. Kalau tidak bisa setiap sholat fardu, minimal 1 waktu saja. Namun yang paling bagus adalah habis maghrib atau habis subuh. Ini yang paling tepat menurut para ulama hikmah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Silakan amalan ini disebarluaskan. Karena kalau kita menyebarkan satu kebaikan dan orang mengerjakan kebaikan itu, maka kita ikut mendapatkan pahala dari kebaikan itu sendiri. Dan juga jangan lupa memberikan dukungan, like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng kalau perlu. Dan usulan-usulan pemirsa dan teman-teman semuanya, ini apa yang perlu saya sampaikan, silakan. Dan mohon maaf apabila setiap YouTube yang saya share ini ada komen-komen, mungkin kadang-kadang saya tidak sempat buka. Ini bukan karena saya mencueki atau tidak peduli, namun karena mungkin waktu saya yang terlalu singkat ya untuk membuka, sehingga tidak bisa memberikan layanan komen. Namun kadang-kadang saya juga
memberikan nomor HP apabila pemirsa merasa kesulitan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang saya berikan. Ini bisa hubungi saya 0822-2323-9997. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.